harga daging ayam di pasar sederhana Kota Bandung kini mulai mengalami penurunan. Hal tersebut dikarenakan momen bulan puasa dan lebaran yang telah usai, sehingga harga daging ayam dari pemasok sampai tangan para pedagang pasar stabil. Sebelumnya harga daging ayam mulai merangkak naik sejak memasuki bulan puasa hingga hari raya Idul Fitri. Bahkan kenaikan harga daging ayam cukup signifikan, mencapai Rp43.000 per kilogramnya. Kini harga daging ayam berangsur turun di harga Rp35.000. Penurunan harga tersebut berdampak bagi para pedagang daging ayam di pasar sederhana Kota Bandung ini. Pasalnya, penurunan harga ini membuat omset penjualan meningkat seiring dengan banyaknya konsumen yang kembali memborong daging ayam. Turun harga 35. Pasalnya berapa? Pasalnya kemarin 40.000. Itu dari lebaran. Habis lebaran. Habis lebaran, kalau mau lebaran makan harga bisa tutup. Habis lebaran makan ongkos motong 2.000 satu ekornya. Turunnya harga daging ayam di pasar sederhana secara perlahan mulai terjadi sejak H+1 lebaran. Yuana Kurniawan, Bandung TV.